selamat sore Ibu Hasanah. Ibu Hasanah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, seperti sore yang begitu cerah dan seperti itulah cerahnya hati. Ya, jadi tujuan kami ke sini adalah untuk mewawancarai Ibu Hasanah terkait binaan halal ITS yang sudah membantu Ibu Hasanah untuk mendapatkan sertifikat halal untuk UMKM itu. Kira-kira sejauh mana sih Ibu Hasanah merasa terbantu dengan adanya UMKM halal ini? Alhamdulillah, sangat-sangat terbantu. Mungkin saya mau cerita sedikit ya. Awalnya saya tidak pernah membayangkan, apalagi bermimpi. Biasanya produk yang saya buat, yaitu produk kebab kebuli, yang saya buat dengan hasil karya saya sendiri itu akan mempunyai label halal. Tapi alhamdulillah dengan adanya awalnya yang dikenalkan oleh adik saya sendiri dengan Umi Orsi, dan saya berminat, saya ikut aja walaupun saya awalnya tidak punya gambaran apapun. Yang penting saya ikut dulu. Tuh. Karena Umi Orsi juga bilang, insya Allah kami bantu pembiayaan dan segala macamnya. Kira-kira apa saja sih bantuan yang Ibu rasakan untuk selama mendapatkan sertifikat halal ini? Banyak. Pertama, saya dapat terbantu dengan diikut sertakan di webinar-webinar. Yang awalnya pernah webinar sampai 1 minggu untuk mendapatkan sertifikat penyelia dan banyak binaan-binaan dan informasi yang terkait dengan bagaimana sih produk itu untuk menuju halal. Dan juga untuk bentuk ini ya, bentuk materi ya, saya sudah dapat lampu-lampu yang udah ada label binaan gitu. Dan alhamdulillah ada box-box yang ini juga sudah dapat bantuan. Alhamdulillah, sangat-sangat banyak sekali. Apa Ibu Hasanah ada kritik atau saran untuk binaan halal ITS ini? Kalau kritik mungkin tidak ada ya. Saya rasa karena teman-teman mahasiswa juga begitu maksimal membantu saya untuk mengumpulkan beberapa berkas, dokumen, membuatkan pop surat, semuanya sudah terbentukkan. Insya Allah kalau kritik tidak ada. Baik, terima kasih Ibu Hasanah sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancara hari ini. Semoga UMKM Ibu Hasanah bisa lebih sukses lagi ke depannya dan tetap betah. Amin. Alhamdulillah.